Oke guys, malam ini aku mau pergi cari kepiting lagi guys. Ini aku bawa alat tangkap kepiting guys. Ini baru aku bikin tadi sore guys. Ini namanya kalau di kampung aku guys, bundre. Atau biasa orang bilang tangko-tangko guys. Udah sampai di spotnya nih guys. Aku mulai mencari kepitingnya guys. Di sungai-sungai kecil guys. Ini dekat laut guys. Kebetulan air lagi surut guys. Jadi sungai-sungai kecilnya airnya sisa, tinggal sedikit guys. Itu adik aku guys yang di depan. Aku bareng saudara aku guys pergi cari kepiting guys. Aku perlu pengimpatur ya. Nonon wile, mati tebin ka bang? Mati tebin ni ka bang? Aku lihat ada kaloman nih guys. Gemoy banget kalomannya guys. Mantap guys, aku dapat udang hitam nih guys. Ukurannya lumayan besar nih guys. Cuali ngebesit nih, jamu dia. Lanjut aku mutar-mutar lagi guys, cari kepiting lagi guys. Mudah-mudahan dapat kepiting yang besar guys. Spill dulu hasil tombak kepiting malam ini guys. Oke guys, ini hasil saya tombak kepiting guys. Dapatnya sedikit guys. Oke guys, kita spin guys. Ini udang hitam. Lumayan besar guys, udang hitamnya guys. Ini satu lagi guys. Ini udang hitamnya masih kecil guys. Dapat ikan mujair juga guys. Terakhir dapat kepiting, tapi kepitingnya kecil guys. Tidak apa-apa guys, yang penting ada.